Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman pada saya tentang boleh tidaknya kita menggunakan hidrogen peroksida di lahan pertanian. Menurut catatan, penggunaan bahan ini pada tanaman itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Di antaranya untuk membersihkan benih dari patogen sebelum ditanam dan sebagian lagi digunakan untuk meningkatkan kesehatan tanaman. Tetapi ada fakta yang menunjukkan risiko dari penggunaan bahan ini. Contohnya ada tanaman yang justru mati sehabis disemprot dengan hidrogen peroksida ini. Jadi di video ini saya akan mengajak Anda untuk memahami fakta-fakta penting tentang hidrogen peroksida untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah bahan ini aman bagi manusia dan makhluk yang lain dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya secara baik dan benar. Bahan ini ditemukan oleh seorang profesor dari Perancis pada tahun 1818. Kemudian pada tahun 1977, bahan ini mulai digunakan secara komersial sebagai antiseptik. Kemudian mulai banyak dimanfaatkan sebagai pestisida pada hama tanaman hias Buah-buahan dan sayur-sayuran, dan sejak saat itu bahan ini digunakan secara luas oleh masyarakat. Hidrogen peroksida adalah benda cair yang tidak berwarna dan terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen yang mudah larut dalam air. Bahan ini memiliki ikatan peroksida yang terdiri dari dua atom oksigen kovalen yang terikat satu dengan lainnya. Ikatan ini lemah sehingga mudah terputus atau terurai. Yang menyebabkan bahan ini juga mudah bereaksi dengan bahan yang lain, sehingga dikenal sebagai spesies oksigen yang reaktif atau disingkat ROS. Hidrogen peroksida juga bisa menjadi perantara pembentukan ROS lain di dalam sistem biologis, di antaranya radikal hidroksil, radikal superoksida, dan oksigen tunggal. Produksi ROS yang berlebihan itu dapat memicu kondisi yang disebut stres oksidatif yang merusak DNA, protein, dan lipida di dalam sel. Inilah sebenarnya potensi bahaya biologis yang terjadi pada makhluk hidup ketika mereka terpapar oleh hidrogen peroksida. Pada manusia, stres oksidatif ini bisa memicu pertumbuhan sel kanker, kemudian mengganggu kerja jantung, memicu penuaan dini, dan beberapa gangguan kesehatan yang lain, kemudian jika terkena kulit benda ini bisa mengakibatkan iritasi dan luka bakar. Lalu pada mata dapat mengalami kerusakan cukup serius jika terkena percikan benda ini. Kemudian jika terhirup secara tidak sengaja, benda ini dapat merusak sistem pernafasan sehingga menyebabkan batuk, sesak nafas, dan kerusakan paru-paru. Dan jika tertelan, benda ini bisa merusak saluran pencernaan yang menyebabkan sakit perut, kemudian mual, muntah, dan rasa seperti terbakar di dalam tubuh. Pada konsentrasi yang tinggi, bahan ini bisa membunuh tumbuhan. Hidrogen peroksida masuk ke dalam jaringan tumbuhan melalui stomata dan dinding sel. Kemudian, di dalam sel tumbuhan, benda ini akan merusak komponen sel, termasuk protein, lipid, dan asam nukleat, yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Selanjutnya, penelitian pada cacing tanah membuktikan bahwa hidrogen peroksida itu mengganggu sel yang bertanggung jawab pada pembentukan cairan rongga tubuh. Cairan ini bertanggung jawab pada proses fisiologis cacing tanah, misalnya. Membentuk sistem pertahanan tubuh, kemudian mengangkut makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, kemudian membantu aktivitas bergerak dan mengatur imbangan antara air dan garam. Jadi, artinya, kalau pembentukan cairan ini terganggu, maka kehidupan cacing tanah itu juga akan terganggu. Aplikasi bahan ini ke tanah juga bisa mengganggu kehidupan nematoda. Penelitian pada nematoda pemakan bahan organik menunjukkan bahwa hidrogen peroksida itu mengganggu aktivitas makannya. Tentunya, ini hal yang merugikan karena peran nematoda ini cukup besar untuk mengubah bahan organik menjadi senyawa yang bermanfaat. Hidrogen peroksida juga umum digunakan untuk mengendalikan gulma air atau penyakit yang menyerang ikan, tetapi. Kekeliruan aplikasi bahan ini bisa merugikan makhluk yang hidup di air. Salah satu contohnya, aplikasi hidrogen peroksida untuk mengendalikan penyakit ikan. Itu justru bisa merugikan kondisi fisiologi ikan tersebut. Kemudian, aplikasi di bawah dosis yang mematikan ternyata juga bisa menyebabkan anemia pada ikan tersebut karena hidrogen peroksida itu bisa merusak membran sel darah merah. Hidrogen peroksida yang diaplikasikan ke air juga bisa mengganggu fungsi insang ikan, seperti yang kita tahu. Insang itu adalah alat pendukung utama kehidupan makhluk air semacam ikan. Karena bertanggung jawab pada proses pembuangan sampah nitrogen, kemudian pengaturan pH, penghasilan hormon, dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi, jika fungsi insang ini terganggu, maka proses-proses tadi juga akan terganggu, yang mestinya itu akan mengganggu kehidupan si ikan. Seperti saya sebutkan di depan, hidrogen peroksida itu digolongkan sebagai spesies oksigen yang reaktif, atau kita singkat, ROS yang berarti mudah terurai dan berikatan dengan senyawa yang lain. Setidaknya ada empat proses yang dapat menguraikan hidrogen peroksida. Proses yang pertama adalah pelarutan dan pengenceran konsentrasi oleh air. Inilah alasannya penggunaan hidrogen peroksida dengan cara melarutkan dalam air itu adalah cara yang paling mudah untuk menurunkan potensi bahayanya. Proses yang kedua adalah fotolisis, yaitu ketika molekul hidrogen peroksida itu menyerap cahaya ultraviolet, kemudian terurai menjadi komponen penyusunnya. Proses Tulisan ini bisa terjadi lebih cepat ketika suhu lingkungan itu meningkat. Di permukaan air, proses ini bisa berlangsung relatif cepat karena air mampu menangkap cahaya ultraviolet secara efektif, yang kemudian digunakan untuk menguraikan senyawa ini. Proses penguraian yang ketiga terjadi dengan bantuan senyawa katalis yang bisa mempercepat reaksi kimia. Senyawa mangan dioksida dan kalium iodida adalah contoh katalis yang umum digunakan untuk menguraikan hidrogen peroksida. Makhluk hidup baik tumbuhan atau hewan yang memiliki enzim peroksidase juga bisa melakukan proses katalisis ini yang kita sebut sebagai katalisis enzimatik. Proses penguraian juga bisa terjadi ketika hidrogen peroksida ini bercampur dengan bahan organik Menurut kajian secara umum, penguraian hidrogen peroksida di permukaan tanah yang kaya dengan bahan organik itu akan berlangsung lebih cepat dibandingkan pada tanah dengan kandungan bahan organik yang lebih rendah. Fakta ini menunjukkan bahwa aplikasi hidrogen peroksida pada lahan yang kaya dengan bahan organik itu relatif aman. Dari penjelasan di atas, maka para ahli sepakat mengatakan bahwa hidrogen peroksida itu adalah bahan yang relatif aman bagi lingkungan pertanian. Sebenarnya ada banyak sekali kegunaan hidrogen peroksida di bidang pertanian, tetapi saya hanya akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, bahan ini bisa digunakan untuk mempercepat perkecambahan benih. Caranya, benih tersebut kita masukkan ke dalam larutan hidrogen peroksida selama 2 hingga 24 jam, tergantung pada kekerasan biji tersebut. Dengan sendirinya, perlakuan ini juga bermanfaat untuk membunuh patogen yang mungkin melekat pada permukaan benih tersebut. Hidrogen peroksida juga bisa digunakan untuk membersihkan tanah dari patogen tanaman atau hama yang berada di dalam tanah, misalnya nematoda. Larutan ini juga umum digunakan untuk membunuh serangga bertubuh lunak semacam kutu afid. Kita tinggal menyemprotkan larutan ini ke serangga tersebut. Untuk mencegah terjadinya kematian tanaman akibat aplikasi tadi, kita cobakan dulu pada satu tanaman. Jika tanaman tersebut tetap hidup dan sehat setelah disemprot, itu artinya konsentrasi hidrogen peroksida yang kita pakai itu masih aman. Sebaliknya pada konsentrasi yang tinggi, hidrogen peroksida itu bisa membunuh tumbuhan dan kemampuan ini bisa kita manfaatkan untuk membunuh gulma. Tapi kita harus ekstra hati-hati mengaplikasikannya agar tidak meracuni dan membunuh tanaman yang ada di sekitar gulma yang kita semprot. Kita bisa menerapkan prinsip spot spray atau menyemprot hanya pada organisme target. Untuk menghindari peracunan tanaman atau organisme non-target yang lain, secara umum benda ini aman bagi lingkungan karena relatif mudah terurai menjadi air dan oksigen. Tetapi sekali lagi, bahan ini bisa berbahaya pada manusia pada kondisi tertentu. Makanya, untuk mencegah kecelakaan akibat hidrogen peroksida, kita harus disiplin menggunakan alat. Pelindung yang memadai, minimal sarung tangan. Itulah bahasan kita tentang hidrogen peroksida yang semakin sering digunakan di bidang pertanian. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Akhirnya, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.